Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tip bagaimana cara memberikan pewaktu atau timer pada Google Formulir ya, pada waktu tes. Caranya mudah ya. Oke, yang pertama kita buka Google, terus di sini ya, buka Google Formulir. Setelah ini kita tuliskan di sini bisa mata pelajaran atau tema ya. Misal di sini simulasi tes ya. Simulasi tes. Ini juga saya klik di sini. Simulasi tes. Setelah seperti ini, kita akan memberikan sebuah password ya. Nah, klik di sini. Di sini misal login. Login, jadi di sini jawaban singkat. Terus validasi respon. Terus di sini teks. Nah, di sini semisal saya kasih password yang mudah saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kode yang Anda masukkan adalah. Jadi di sini kalau semisal ada siswa yang memasukkan password ini tidak sesuai, di sini akan muncul apa namanya notifikasi bahwa salah gitu ya. Jadi di sini seperti ini dan ini harus wajib diisi. Setelah login, biasanya pertanyaan yang betul nama, nama lengkap. Nama lengkap. Sorry. Nama lengkap. Misal ini kita tuliskan deskripsi ya, tulis dengan huruf kapital. Kapital misalnya. Siapa singkat saja. Ini harus dijawab. Setelah nama biasanya ada nomor absen. Nomor absen. Nah, nomor absen. Jawaban singkat. Nah, di sini angka ya. Terus pilih kelas. Nah, untuk pilih kelas saya gunakan ini drop down ya. Pilih kelas. Pilih kelas, misal kelasnya ada 2, 10, TITL 1, 10, TITL 2. Oke, jadi kelasnya. Mungkin tanggal tes, ini wajib diisi. Tanggal tes di sini. Tanggal tes atau tanggal ujian ya. Ujian. Oke, untuk biodata sudah oke. Terus kita klik di sini bagian 2. Bagian 2 itu untuk soal. Misal di sini saya soal PPKN. PPKN. Maaf ini tidak saya tidak masukkan semua ya. Ini hanya contoh jadi biar cepat ya. Klik di sini. Nah, untuk di sini saya ambil dari Word. Ini saya ambil dari Word. Prosesnya satu persatu. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Seperti ini. Terus opsinya
Opsi. Mungkin 3 soal saja ya. 3 soal saja agar tidak terlalu lama. Ini baru satu. Satu aja sudah lama ini. Nah, ini seperti ini soalnya. Ini ABD-nya tidak usah di apa namanya, tidak usah di perhatikan. Nah, ini kita cari kunci jawabannya A tadi ya, A sesuai. Nah, poinnya 1. Ini contoh ya. Poinnya terserah Anda. Ini saya hanya mencontohkan saja biar lebih cepat. Ini sudah ini wajib diisi, bisa disetting wajib diisi atau tidak, terserah Anda. Terus acak. Opsinya diacak. Setelah itu tambahkan lagi. Pertanyaan kedua. Mungkin 2 soal saja lah ya, kalau kita terlalu lama ntar. Yang penting intinya bisa dipahami. Ini jawabannya A juga. Oh ya. Jawabannya ngawur. Sorry. Tunggu prosesnya ya, jangan di skip. Ntar ada yang ketinggalan. Nah, ini seperti ini dihapus. Nah, di sini. Sudah oke. Okay. Jadi kita setel jawabannya misal A. Ini poinnya 50 saja ya karena soalnya 2. Ibaratnya kalau benar semua 100 gitu ya. Nah, ini juga poinnya 50. Poinnya 50. Oke, ibaratnya ini sudah selesai ya. Ini saya hanya mencontohkan 2 soal saja. Oke. Coba kita kirim, kita cek dulu ya. Kita kirim seperti apa ini? Saya menggunakan 2 akun. Kita cek dulu seperti apa tampilannya. Nah, ini di sini ini masukkan login 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus tulis nama. Andi misal nomor absen 1, terus pilih kelas, terus tanggal misal gini ya 1900, sorry 2020 misal. Ini hanya contoh. Oke, sudah selesai. Oh, seperti ini ya. Nah, ini tadi jawabannya A. Tadi jawabannya. Nah, ini belum muncul
timernya ya. Oke, kita close dulu ya. Bagaimana cara memunculkan timernya? Jadi timer di sini saya menggunakan aplikasi ketiga namanya Timee Timer ini ya. Bagaimana cara mendownloadnya? Kita klik, terus end out. Jadi untuk timernya saya menggunakan aplikasi tiga, Timee. Nah ini Timee V. Nah ini klik di sini. Nah lalu install. Lanjutkan. Nah di sini diminta untuk memasukkan email, tapi saya gunakan email yang sudah saya gunakan. Nah, ini izinkan. Oke. Berikutnya selesai. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita masuk ke dalam aplikasi yang tadi. Nah, dicek di sini pasti akan muncul. Oh, di sini. Oke. Setelah ini saya klik di sini untuk menyinkronkan konfigurasi. Nah, di sini kan error. Saya diminta untuk memasukkan token atau kodenya. Jadi di sini saya di situs Timee-nya ini saya harus memasukkan email yang tadi saya daftarkan. Misal emailnya ini ya. Oke. Tadi saya gunakan email yang ini, saya copy paste saja. Coba apakah bisa? Oke, bisa. Jadi harus pakai email yang tadi, ya. Nah, otomatis di sini akan muncul seperti ini. Dan ini saya disuruh untuk memasukkan token. Token, nah, tokennya itu masuk di email. Tokennya masuk di email. Jadi tokennya masuk di email saya dan saya harus membuka email. Emang prosesnya sedikit ribet, tapi kalau sudah terinstall itu mudah. Nah, di sini ada emailnya ini. Saya buka. Nah, di sini kodenya. Nah, kode ini saya copy. Saya masukkan di dashboard sini. Otomatis dia akan bekerja. Nah, setelah ini oke, saya diminta untuk ACC. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan nama. Misal Yugo Prasetyo. Jadi prosesnya untuk mendaftar dulu ya. Profesional saja, bukan bisnis. Jadi untuk education, nggak usah. Ini saya diminta untuk memasukkan password. Jadi 8 karakter. Wah, ini belum belum boleh. Jadi di sini harus tanda centang semua. Saya save aja biar tidak terlalu ribet. Tunggu prosesnya. Oke. Setelah ini saya copykan ini ya, kode ini. Nah, saya copy, terus saya masukkan di dalam sini.
TeamV. Nah, terus connect. Jadi tunggu prosesnya ini. Nah, ini sudah jadi. Klik. Ini tunggu prosesnya. Oke. Nah, sudah jadi ini. Nah, terus saya masuk ke dalam TeamV. Nah, di sini sudah ada. Nah, saya tinggal apa namanya? Membagikan ke siswa. Nah, di sini kita open. Nah, di sini nih kapasitasnya hanya untuk 100 siswa. Kalau lebih dari 100 siswa kita harus membeli. Nah, tapi kalau untuk satu kelas cukup lah. Nah, di sini waktunya kita setting. Misal saat itu 30 menit. Oh, sorry. Bentar. Nah, saya setting 30 menit ya tadi ya, 30 menit atau 20 aja lah, nggak apa-apa lah. Terus di sini, oke, saya kecilkan lagi, tapi bisa nge-save. Bisa nge-save nggak ini? Bisa. Nah, setelah itu saya copy link ini ya. Nah, link ini saya buka di sini. Nah, saya coba. Nah, di sini saya klik sign in ini ya. Jangan yang ini, yang ini. Jadi terkonfigurasi dengan email. Nah, jadi tadi waktunya 30 menit ya. Tunggu prosesnya. Karena internetnya mungkin agak lemot. Nah, di sini saya open. Nah, otomatis ya 20 menit ya. Otomatis di sini ada timernya. Saya masukkan login 1 2 3 4 5 6 nama lengkap misal Andi, terus nomor absen 1, pilih kelas, terus tanggal 12/07/2020. Misal seperti ini, terus klik, terus saya mengerjakan, terus di sini, ini saya klik, oke, caranya seperti itu ya, mudah sekali. Nah, jadi otomatis akan seperti ini. Jadi siswa hanya diberi kesempatan satu kali untuk mengerjakan. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Bila kalau ada kesalahan, dimaafkan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.